Agroforestry and Forestry in Sulawesi, Linking Knowledge with Action, is a 5-year project that's funded through the Canadian International Development Agency. The project started in 2011 and currently operates in Kanawe and Kalaka, Southeast Sulawesi, Bantang and Bulukumba in South Sulawesi. The aim of the project is to improve the livelihoods of rural communities through equitable and sustainable agroforestry and forestry systems. The project addresses the development challenges in Sulawesi by developing livelihoods and enterprises, improving governance, and building sustainable environmental management. The extension and communication programs help farmers gain new knowledge and information that they need to manage their systems. In the first year, in collaboration with local communities and partners, we have established farmer groups, established farmer tree nurseries, and trained farmers in better technologies to manage their agroforestry and forestry systems. We build mechanisms and we build the capacity of key stakeholders to improve the governance of agroforestry and forestry systems. As part of our good governance principles, we target the inclusion of marginalized ethnic groups and gender equality, with 30 to 50% of participants being women. We've developed a tool to assess the vulnerability of farmers to biophysical, climatic, and socioeconomic threats. The name of the tool is Cassava. We've also trained those communities in how to improve their capacity to manage their vulnerability. 1.5 tahun di belakang ini kami sudah melakukan penerapan Cassava di 10 klaster, di mana masing-masing klaster ada 4 desa, dan desa-desa ini terletak di 4 kabupaten yang ada di 2 provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hasil-hasil dari Cassava ini sudah kami formulasikan dalam bentuk klaster profile yang nantinya akan segera kami diseminasikan kembali kepada klaster yang bersangkutan untuk dipakai sebagai dasar, sebagai landasan untuk menyusun strategi conservation livelihood. Kalau kegiatan di kelompok Cempaka 1 ini, kegiatannya itu setiap hari Kamis di pembibitan dengan belajar teknik-teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif, baik berupa sambung pucuk, okulasi, maupun sambung samping. Jadi setiap hari Minggu juga kami lanjutkan kegiatan. Jadi apa yang sudah didapatkan di pembibitan kami terapkan di kebun salah satu anggota kelompok dengan melakukan sambung samping, sambung pucuk maupun okulasi. Baru-baru ini kami telah membahas tentang RTHD yang mempersilat kami itu adalah Balang dan AgFor. Jadi kami telah memasukkan seperti yang saya katakan tadi tentang penguatan lembaga, kemudian imbal jasa, kemudian pelatihan pangi dan lain sebagainya. Perempuan juga berperan serta aktif dalam kelompok. Jadi bukan hanya bapak-bapak saja. Kami juga mengisi polibe, mendeder bibi, melakukan okulasi dan sambung pucuk, serta mendapat pengetahuan dari pelatihan-pelatihan AgFor. Ya, kegiatan kelompok tani bersatu, kita bekerja sama perempuan dengan laki-laki untuk membibit. Bibit yang kita bibit, bibit cengkeh, coklat, durian, merica, mangga, karet, dengan petes, dan lain-lain sebagainya. Bibit karet sudah 1000 pohon yang berhasil. Bahkan ada yang habis dijual 50 pohon seharga 20.000 per pohon. Bibit durian sekitar 200 pohon, ada juga sudah dijual 25.000 per pohon. Knowledge improvement and capacity building are very important to provide farmers the independence to improve the management of their systems. Ya, rata-rata bercocok tanam kayula ini jagung. Rata-rata penghasilannya itu kurang, itu untuk kebutuhan keluarganya saja. Program AgFor itu kita juga diajarkan bagaimana membuat pupuk organik. Bahkan program AgFor itu mengajarkan juga bagaimana cara perawatan. Jadi kita langsung terjun di kebun-kebun, kemudian memperlihatkan kepada kita cara merawat yang baik. Dengan adanya AgFor itu, kami juga berinisiatif untuk membuat pembibitan sendiri.
kondisi yang memaksa saya untuk pindah transmigrasi di sini karena di sana terjadi bencana yaitu erupsi Merapi yang membuat lahan-lahan pertanian di sana hancur sehingga kami tidak bisa untuk bercocok tanam lagi. Kondisi desa secara umum di sini sangat susah untuk dijangkau. Jadi untuk informasi-informasi kami selaku kelompok tani susah untuk mendapatkan informasi pertanian baik dari media elektronik maupun media cetak. Jadi kami jarang mendapatkan bimbingan pertanian. Namun dengan adanya dari AgFor ini kami sangat sering sekali mendapatkan bimbingan. Kemudian perubahan yang terjadi di sini sekarang petani sudah mereka mempunyai gambaran yang jelas untuk mengembangkan pertanian yang akan datang. Kami di kelompok tani Pucuk Mekar yang kebetulan dibina oleh AgFor dikunjungi oleh tim ahli dari Bogor dan kami banyak mendapat pengetahuan tentang bagaimana memelihara cengkeh dan cara-cara menanggulangi hama dan penyakit. Setelah itu kami diberi kesempatan dua orang di kelompok ini untuk menyebarkan pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan di sini terutama di desa Kayuloy dan desa Pabumbungan. Saya senang sekali mendapat pengetahuan dan menyebarkan kepada petani-petani lain di desa tetangga. Pernah kita dibawa ini di Konda, di kebun coklat penelitian, itu melihat tanaman yang sudah disambung pucuk, disambung samping baru ditanam, itu sangat bagus hasilnya. We work with local communities, NGOs, and government agencies to implement all activities and achieve project goals. Sebagai bagian dari tim AgFor, untuk komponen governance, kami berfokus pada kegiatan-kegiatan yang menunjang perencanaan dan perbaikan tata guna lahan. Kegiatannya bisa berupa pertemuan-pertemuan para pihak, ada pelatihan pengelolaan lahan, kemudian ada juga pelatihan resolusi konflik. Kegiatan-kegiatan tersebut itu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah tata kelola yang baik. Misalnya peduli gender, peduli lingkungan, transparan, dan yang lain-lain. Program AgFor program yang cukup bagus karena di sini kelompok tani dengan anggotanya bisa melaksanakan semacam praktek sekaligus sebagai wadah belajar, wadah kerjasama, dan wadah berproduksi. Ya menurut saya sesuai dengan selama ini kita amati di mana bahwa pada akhirnya juga kelompok tani ini akan meningkatkan pendapatan usaha taninya dengan harapan sesuai dengan apa yang kemarin direncanakan seperti komoditas karet misalnya di sini akan dikembangkan ya berarti itu pada akhirnya nanti menjadi muara yang menjadi komoditas unggulannya. Harapan saya memang kegiatan ini bermanfaat langsung ke masyarakat. Jadi terutama dari peningkatan pendapatan ya, yang tadinya mereka hanya mendapatkan hasil dari satu komoditi, dengan kegiatan-kegiatan AgFor ini bisa sumber pendapatannya lebih banyak karena ada menerapkan misalnya pola agroforestry atau tumpang sari sehingga memang komoditinya sangat beragam dan ya ini berkaitan langsung kepada pendapatan, saya kira seperti itu. Program AgFor ini adalah kami menganggap ini satu mitra kerja, jadi bagaimana kita saling mendukung dalam melakukan satu aktivitas dan untuk mempercepat kegiatan ini kami juga mengambil peran dengan menganggarkan melalui APBD kami terhadap kegiatan-kegiatan yang didorong AgFor. Kemudian selain itu kami membangun koordinasi kerjasama yang lebih baik. Jadi bagaimana membantu AgFor untuk lebih mempermudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di Lumban. Program AgFor ini sangat mendukung karena memang pemerintah daerah dalam hal ini punya komitmen untuk melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan di daerah hulu. Mengingat Kabupaten Banteng ini sebagian besar wilayahnya adalah daerah bertopografi miring. Jadi harapan kami terhadap program AgFor ini adalah bagaimana bisa melaksanakan secara kontinu, jangan hanya kegiatannya 2-3 tahun, tapi harus berlanjut terus-menerus dan mensinergikan berbagai program baik
lintas pemerintahan maupun NGO dan sektor swasta. Jadi komitmen pemerintah Kabupaten Banteng ini di samping komitmen terhadap pendanaan, juga komitmen terhadap sinergitas program. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada STPD terkait untuk mendorong program AgFor ini sehingga kegiatan ini bisa betul-betul kita mencapai tujuan yang kita kehendaki bersama. We're very happy with our success to date, but this is only the beginning. Soon we will be expanding to two new districts in South and Southeast Sulawesi, as well as to Gorontalo Province, and we are extremely confident that we will achieve even more. Harapan saya ingin hasil kebun lebih banyak. Ingin mendapat pengetahuan-pengetahuan lebih banyak dari teman-teman dari AgFor. Saya ingin mengetahui cara-cara ini berkebun yang baik. Kami tidak mengharap materi apa-apa, cuma kami mengharapkan pengetahuan. Karena kami pikir jika pengetahuan atau ilmu yang ditinggalkan itu jauh lebih berharga ketimbang materi. Agar dapat meningkat hasil pertanian masyarakat, karena di AgFor ini kita mendapat binaan tentang bagaimana cara menanggulangi hama penyakit pada tanaman. Kaum perempuan pada khususnya tidak hanya punya kegiatan itu yang semata-mata hanya di dalam rumah atau di dapur, dia bisa menerapkan penanaman benih sampai pada proses panen. Semoga kita bisa dituntun untuk mandiri dan bisa berkelanjutan untuk jenjang yang lebih baik. Dan kedepan itu harapan kita harus menjual, bukan kita beli bibit.